Whistleblower dia rezim hukumnya internasional, dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Sudah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya udah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Jaya ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah. Sahaya teter. Terakhir, Pak Jaksa Agung, terakhir. Paling jujur nih, teter. Pak Jaksa Agung. Whistleblower dia rezim hukumnya internasional, dia dilindungi oleh hukum. Dan mudah-mudahan Pak Jaksa Agung bisa membantu. Ini ada suratnya, Pak. Ini udah minta ampun ke kejaksaan. Ini juga, Pak, surat, Pak. Berikutnya udah hampir habis, Pak. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Jaya ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak Jaya. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, sahaya teter. Terakhir, Pak Jaksa Agung, terakhir. Paling jujur nih, teter. Pak Jaksa Agung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!